Masih bersama Dak Motor. Kali ini kita akan berbicara cara bikin kunci Suzuki R3GX ya. Suzuki R3GX. Pertama kita buka pintu belakang tengah kanan ya. Di sini ada kabel warna merah jambu ya. Ini yang arah menuju ke full pump. Jadi kabel ini kita putuskan. Nanti baru kita sambung dengan saklar. Ya. Jadi diusahakan saklar di atas 50 ampere karena ini nantinya panas kalau terlalu kecil. Dan ini kebetulan sudah saya pasang kabel. Dan nanti kita tinggal penempatannya tergantung ya, tergantung kita maunya di mana. Yang jelas kita pakai saklar yang 15 ampere untuk menghindari panas ya, kalau takutnya kalau panas nanti meleleh atau mati. Jadi safety-nya kita pakai yang 15 atau 20. Jadi yang perlu kita ingat kabel ini ya, biar lebih mudah pengerjaannya. Soalnya kalau di pintu depan itu terlalu banyak kabel, mungkin teman-teman bingung. Jadi lebih mudahnya kita ambil dari sini saja. Dan untuk penempatan saklarnya sendiri tergantung masing-masing permintaan dari yang punya mobil. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.